saya selalu memposisikan diri itu sebagai seniman, bukan ustaz. Dulu kan menganggap musik ini kehidupan kita, sekarang hobi aja. Ya, jadi musik ini bang boleh ditinggalkan, yang nggak boleh ditinggalkan itu sholat. Dari Sulaiman nggak pernah berubah bang, dari dulu metal sampai sekarang masih metal. Ini kenapa akhirnya ustaz hijrah atau apa ustaz? Nah, jadi salah satu mangga itu yang menggerakkan hati saya itu ya Irfan Rotor itu bang. Rekam lagu, terus telepon bang Irfan ngasih tahu bang. Ini ada lagu nih, bisa nggak dibantu? Jawabannya waktu itu panjang, tapi nggak ada urusan dengan musik. Tentang kematian, bertaubat lah, ke masjid. Selama ntar lagi kita mati, Der. Ini semua, lo bergaul lo jangan sama orang-orang dunia terus. Sekali ngumpul sama orang-orang di masjid. Kok aneh jawaban Irfan? Kok tiba-tiba dari orang yang paling ngeri lah. Yang dulunya rock and roll, metal, pengedar narkoba. Saya penasaran bang, apa sih yang terjadi dengan diri bang Irfan? Bagi aneh itu bang gak masuk akal, kok bisa orang berubah secepat itu? Jadi kita mau jamming bareng Ustadz. Gimana? Nah, ini dari B minor. Oke, Tobat 90s. Tobat 90s. Tobat 90s. Ngobrol bareng anak 90-an. Oh ya, gampang kan, Ustadz? Mantap. Ngobat ngobrol bareng ya. Ngobrol bareng anak 90-an. Kayak gitu dong. Oke. Gapat, iya. Gapat. Ngobat 90s. Ngobat 90s. Ngobat 90s. Ngobrol bareng anak 90-an. Matul, mantap bang, Moshe Bang Reno. Syukran Ustaz, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Studio saya nih, Masya Allah. Ini studionya keren banget. Ya. Jadi sejak dibuat belum pernah anak podcast di sini. Ini jadi anak pertama podcast. Anak paling beruntung. Ada teman dulu numpang podcast di sini. Cuman yang podcast dari akun YouTube aneh belum pernah. Oh. Nah, tapi selalu orang lain yang pinjam. Masya Allah. Oke, ini udah di sebuah rumah penuh, adem banget rumahnya. Dan saat ini gua udah ada bersama seorang ustad. Amin. Mudah-mudahan jadi ustad beneran ya. Amin. Seorang yang banyak menginspirasi orang untuk berbuat baik. Alhamdulillah. Gitu. Nah, udah ada di depan saya yang terhormat. Ustaz Terry Sulaiman. Bang Reno, apa kabar? Thank you, udah datang bertandang ke rumah. Iya, iya. Macet nggak tadi, Bang? Macet sih nggak. Karena kan tadi jamnya pas lagi enak-enak gitu. Iya. Ini baru acting ini belum dipakai nih ya. Kita pakai ini. Mesti kita pura-pura aja. Pura-pura begini tadi ya. Nggak apa-apa lah. Ya, tapi ini harusnya keren-keren, Ustaz. Keren banget. Ajib-ajib ini. Insya Allah. Oke, Ustaz. Ini Ana tuh biasanya di konten tuh dengan orang-orang yang bisa, yang Ana harap bisa memberikan inspirasi banyak orang. Iya bang. Dari konten-konten Ana, dari channel ini. Jadi saat ini makanya Ana kemarin ini Allah baru mempertemukan menyocokkan jadwalnya dan. Betul. Udah 2 bulan lah kita chatting ya. Udah 2 bulan ya. Mau janjian tapi ternyata ketemunya sore hari ini. Tapi ya kita tahu memang Ustadz sibukannya banyak sekali. Terus kemarin Ana lihat di Cianjur bareng Cianjur, Adi, ya, gitu. Banyak bareng apa? Ya. Ustadz Ebit Liu. Ustadz, ya. Itu yang dari Malaysia. Malaysia ya. Kalau nggak salah dia juga sekaligus donasi ya. Donasi ya. Berapa miliar gitu Ustadz ya? Banyak lah. Teman saya yang paling banyak itu Haji Fandi yang ownernya Alam Sunda. Dia kasih uang tunai. Karena di pengungsian itu memang orang lagi perlu uang untuk makan. Kan nggak semua orang sampai bantuan ke sana.
Sekarang mobil nggak masuk ya. Jadi kita akhirnya kami naik motor sana bang, naik motor. Oh, naik 2 motor. Minggu saya di sana di Cianjur. Di 2 minggu. 2 minggu. Terus Ustaz di nginep tidurnya tuh di nah, perkemahan kita, itu aja. Kita cari tempat ya. Perkemahan kan memang crowded banget yang pengungsi kan. Yeah. Jadi kalau kita masuk lagi tambah sempit lah mereka. Dan, jadi kita cari hotel di dekat sana yang aman. Dan alhamdulillah semoga Allah terima ya. Insyaallah satu bang. Dan kapan-kapan ikut ya? Boleh saya. Nah, nanti saya... next next teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau ada undangan-undangan ke luar kota, kalau free saya mau aja bang. Saya pokoknya insyaallah free terus buat. Amin amin. Saat. Tahun baru ada jam nggak tahun baru? Bismillah. Tahun baru nggak ada nih saat kebetulan saat. Nah, ya mau ikut nggak? Mau banget dong. Kemana saat aku, kita? Aku tahun baru tuh ada konser di Dumai. 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 Wah, nah, mau Ustaz. Nanti gini, aku kasih dulu materi lagu. Kalau oke nanti kita siapkan tiket lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Insya Allah. Siap, siap, Ustaz. Wih, diajak konser. Kita, ya judulnya masih konser bang, karena saya selalu memposisikan diri itu sebagai seniman, bukan Ustaz. Okay. Meskipun semua orang, banyak orang panggil Ustaz, Ustaz. Bahkan Ustaz sendiri pun panggil Ustaz kan. Saya anggap itu cuma doa aja. Dari Sulaiman tetap seniman, pelukis. Ya, sekarang dulu pelukis potret, sekarang pelukis kaligrafi. Dulu musiknya apa aja boleh, sekarang pilih-pilih gitu. Dulu kan menganggap musik ini kehidupan kita. Sekarang hobi aja. Hobi aja ya. Ya jadi musik ini bang boleh ditinggalkan. Yang nggak boleh ditinggalkan itu sholat. Nah, tadi kita ketemuannya tau nggak di mana? Di masjid An-Hikmah dekat rumah dan emang sengaja itu Ustaz ya? Beli rumah yang dekat masjid. Dekat masjid. Ya. Insya Allah. Maka tagline saya itu gitu bang, musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Ya. Insya Allah. Tagline. Nah inilah yang ngebikin aneh penasaran. Maksudnya, aneh selalu penasaran. Aneh follow Ustaz tuh lama sebenarnya. Enggak ngomong-ngomong gitu loh. Iya, tapi Ana tuh masih mengamati dari jauh ya. Mengamati dan apa ya? Masih berkecil hati kayaknya. Ya, dari Sulaiman enggak pernah berubah bang, dari dulu metal sampai sekarang masih metal ya. Iya, iya. Manusia elit tahan lapar ya. Manusia elit tahan lapar. Oh, metal kok manusia. Oh iya benar. Gawat. Oke. Okay. Nah, Ustaz, ini Ana benar-benar kemarin tuh benar-benar memberanikan diri bahkan di postingan Ustadz Ana tegur langsung dan alhamdulillah dibales dan sampai kita DM-an ya Ustadz. Nah ini yang membuat Ana jadi tergerak pengen banget nanya Ustadz. Apa tuh bang? Kan yang Ana tahu Ustadz adalah seorang gitaris metal. Iya. Bahkan dulu nama grupnya itu adalah yang mendekat-dekati kematian. Liang Lahat. Liang Lahat, ya betul. Liang Lahat. Datangnya terus Betrayer, sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan. Gitu ya. Nah, ini kenapa sampai sekarang akhirnya Ustadz bisa dibilang hijrah kali? Atau gimana, Ustadz? Ini bilangnya hijrah atau apa, Ustadz? Ya, belajar. Mudah-mudahan bisa berhijrah total ya sekarang. Okay. Sebetulnya, banyak penyebabnya. Hidayah ini bang, seperti orang menimbang mangga. Jadi nggak bisa satu mangga itu menganggap mangga itu bergerak gara-gara dia gitu. Karena satu kilo mangga itu kadang-kadang ada 10 mangga kan. Nah, jadi salah satu mangga itu yang menggerakkan hati saya itu ya Irfan Rotor itu bang Irfan. Almarhum. Masya Allah. Dan saya terakhir kali ketemu, dia udah... Hijrah. Oke, lanjut. Jadi bang Irfan, waktu aku pindah gini bang ke Bali, kan di Bali bikin band lagi, namanya Born by Mistake. Ya. Born by Mistake. Itu metal juga bang, sangar juga. Itu juga. Kita bawain dalam tuh. Iya. Dalam itu artinya. Betul. Dalam bisa negatif bisa positif. Sama-sama anak-anak Eternal Madness kan di Dot kita bikin band, kemudian ya bikin lagu yang mirip-mirip System of a Down ya, metal ya. Oke. Terus rekam lagu, terus telepon bang Irfan ngasih tahu bang, ini ada lagu nih, bisa nggak dibantu masuk ke label gitu? Kan beliau almarhum produsernya Metallic Clinic kan? Terus dia bilang jawabannya waktu itu pakai email, itu panjang, tapi nggak ada urusan dengan musik, tentang kematian, bertaubat lah, ke masjid. Terus kok aneh jawaban Irfan ini aneh gitu loh. Kok tiba-tiba dari orang yang paling
ngeri lah kalau kita lihat yang opening Metallica, yeah, pokoknya kita semua anak-anak metal yang metalhead kan hot respect sama beliau lah kan awal lu dengan orang awal di musik metal kan. Kok tiba-tiba ngomong agama, ngomong dakwah, itu sesuatu aneh-aneh bang pikir. Mulailah tanya-tanya sama teman-teman, oh dia Irfan gila sekarang dia tidur di masjid gimana kan, mana-mana sama Allah aja gitu. Sekarang lagi di India tuh katanya, lagi dakwah, lagi pergi tablik gitu. Subhanallah akhirnya saya penasaran bang, apa sih yang terjadi dengan diri bang Irfan? Okay. Kita baca semua komentarnya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama, entar lagi kita mati der. Ini semua lo bergaul, lo jangan sama orang-orang dunia terus, sekali ngumpul sama orang-orang di masjid. Kayak gitu. 98, 99, ya 98 pindah ke Bali tuh dari Jakarta. 99, 2000, di sana tuh bertemu dengan orang-orang dakwah semua. Orang-orang di Bali yang dulunya rock and roll, metal, pengedar narkoba, anak-anak pantai. Kemudian dia menghilang 3 hari, ya, pulang-pulang pakai sorban, pulang-pulang pakai gamis. Perubahan yang bagiannya itu bang nggak masuk akal. Kok bisa orang berubah secepat itu? Apa yang terjadi ini? Ya, banyak nama-nama lah. Ada Marwandi, ada Madi. Itu orang-orang saya ingat itu orang-orang yang berjasa dalam proses pertaubatan aneh. Yeah. Terus ada Sahril, ada semua. Setiap hari datang toko di galeri di Bali kan ada galeri lukisan. Yeah. Di Legian kan. Assalamualaikum bro. Ayo ikut 3 hari yuk. 3 hari, 3 hari. 3 hari, 3 hari. Ngapain 3 hari? Ternyata Bang Irfan tuh menjelaskan di email yang panjang itu. Aneh nih bang, disuruh itikaf 3 hari, 3 malam. Jangan keluar masjid. 3 hari, 3 malam. Nggak boleh keluar masjid. Nggak boleh keluar masjid sama sekali. Nggak boleh keluar masjid. Fokus akhirat 3 hari, 3 malam. Dia bilang insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Nanti Bang Reynold kalau merasakan ini juga, wallahi akan merasakan kenikmatan. Coba bayangkan ya, akhirnya aneh nekat bang, tahun 2000 itu anak keluar 3 hari, tapi nggak sampai 3 hari, 1 hari pulang. Karena kelamaan lah 3 hari kan, cukuplah 1 hari kan di masjid. Kan biasanya kan Jumatan datang paling akhir, pulang paling awal kan, itu pun sekali 3 minggu Jumatan. Nah ini tiba-tiba harus 3 hari di masjid, nggak masuk akal. Terus aku bilang, yaudah lah. Betul kebetulan ada nyepi di Bali, ada beberapa persoalan hidup lah yang membuat an itu give up lah, menyerah. Ya, semua kan diuji Allah dengan apa-apa yang dia cintai kan. Nah, kehilangan macam-macam lah ujian. Dan kalau orang bilang pelarian itu agama itu pelarian, dia kemana lagi mau lari? Mau lari kemana coba? Kalau enggak lari ke agama, enggak lari ke masjid, mungkin bisa gila bang. Melihat bagaimana ujian hidup ini datang di luar dugaan kita. Nah, tahun 2001 akhirnya aneh putus, ya udahlah telepon. Ya dulu belum ada telepon kan waktu itu masih email itu pun YM lah, Yahoo Messenger, penting gitu. Belum ada pager mungkin ya. Pager ada itu. Itu kalau 98 tuh orang punya pager tuh udah miliuner, orang kaya. Tirit-tirit, nah malam-malam tuh ketik gini ya, itu pokoknya tidur gitu kan. Pokoknya masih kalau udah dibalas di pager itu kan, itu tidur malam nyenyak banget kan. Bener. Jadi Bang Irfan dia salah satu orang yang punya pager, tapi waktu itu dia lagi di luar negeri. Aku bilang, bang aku ikut 3 hari bang. Ustadz memutuskan untuk ikut arahan dari Bang Irfan, lu 3 hari der. 3 hari cukup, 72 jam di masjid, matikan handphone. Jangan urus dunia, fokus pikir akhirat, kubur, pikir kematian aja. Masya Allah. Ya bayang, 3 hari 3 malam bang, mata tak maksiat, telinga tak maksiat, mata pikir tak maksiat. 3 hari 3 malam di masjid kita berwudu, batal wudu, wudu lagi. Siapapun lah, coba yang nonton nih, kalian yang pernah 3 hari boleh komen lah. Pernah keluar ke 3 hari, gimana experience pengalamannya. 3 hari ini sebuah metode yang sangat simple, sederhana untuk merubah umat ini. Siapa saja, Bang Reynold pun pasti berubah. Siapapun pasti berubah ke arah yang lebih baik. Meskipun dia orang sudah baik, akan lebih baik lagi. Kan ada orang yang bergerak hijrah itu dari minus 10, bang. Kemudian dengan 3 hari, ya. Dengan 3 hari, insya Allah dia akan ada 3 langkah ke depan. Jadi minus 7, gitu. Belum baik dia. Tapi sudah ada 7 langkah perbaikan ke depan. 3 langkah perbaikan ke depan. Yeah. Nah, ada orang yang ikut 3 hari ini, memang dia sudah soleh, sudah baik. Dan nilai 7, gitu. Dengan 3 hari, akhirnya nilainya jadi 10, gitu. Jadi 3 hari ini, yakinlah akan mengislam, memperbaiki diri kita dengan lebih baik. Jadi kita jangan jadikan orang lain standar kita. Standar kita ya diri kita sendiri lah. Oke. Okay. Nah, jadi ini kabar gembira juga bagi orang-orang yang berhijrah. Siapapun yang berjalan menuju Allah dan belum sempurna dia mati,
Allah kumpulkan dengan orang yang telah sempurna. Masya Allah. Walaupun dia, dia belum sempurna. Baru satu langkah menuju kesempurnaan. Hebat ya. Siapa yang berniat menghafal Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mati sebelum menjadi penghafal Quran. Abang sekarang niat, biar gua niat, abang niat deh, ngapal Quran gitu. Tahu-tahu kita buka Quran bang, baru baca Bismillah, Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, mati. Nanti akan berkumpul dengan hafiz Quran. Masya Allah. Jadi innamal a'malu binniat, amal itu tergantung niat. Jadi Subhanallah bang, tiga hari pertama di Bali itu bang, merubah semuanya cara pandang. Dan itu adanya justru di Bali. Di ya? Bali bang, di Kuta, tempat yang tak terdengar azan. Jadi anda mendengar, mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di Pantai Kuta di Bali. Jadi tiga hari, pas tiga hari telepon Bang Irfan, dia senang luar biasa. Ya Allah, dan benar tiga hari itu berubah semua. Dreadlock, rambut panjang, tiba-tiba anda putuskan, udahlah, ini enough lah. Nah, digundulin, ganti fashion. Jadi anda pakai ini Bang dari tahun 2000, berarti udah 22 tahun. Berpakaian, 22 tahun pakai ini sorban. Pakai ini? Masya Allah. 22 years. Dan tiga hari tiga malam itu seperti ayam yang dikurung dalam kandangnya. Ayam itu kalau dikurung di kandang tiga hari, habis itu lepas, pasti rindu balik ke kandangnya. Ya, jadi berlama-lamanya satu orang di dalam di satu tempat akan membuat hati dia ada kerinduan dengan tempat itu. Kita tiga hari di studio nih, tiga hari. Hari ini studio, besok studio, besok studio. Hari keempat nggak studio, gelisah. Hari nongkrong di kafe ini. Dan manusia itu sukanya nongkrong di satu tempat yang sama. Ya, ini manusia tuh begitu dia. Ya. Kalau udah satu tempat suka di sana terus. di waktu yang sama. Ya. Kita pun maka habit tuh harus dibiasakan ke arah kebaikan bang. Jadi kebaikan tuh menjadi kebiasaan kita. Jadi tiga hari tiga malam, coba bayang bang. Sholat lima waktu berjamaah di masjid selama tiga hari. Ya. Selama tiga hari wudhu terjaga, batal wudhu wudhu lagi. Langsung tuh saatnya. Ya. Batal otomatis. Wudhu. Otomatis dalam masjid kita kan nggak boleh berhadas kan? Ya. Nah, batal wudhu, wudhu lagi. Otomatis mukanya pun jadi glowing, jadi bersih kan? Nggak kena matahari. Tiga hari, tiga malam yang didengarkan kebesaran Allah, kisah nabi-nabi, kisah para sahabat, kita wali-wali, orang-orang soleh. Kita nggak mungkin gibahin orang, ngunjingin orang dalam masjid, ngapain ngunjingin orang? Ya, selama tiga hari, tiga malam, otomatis tahajud tiap malam. Asyallah. Otomatis. Nggak mungkin lah orang tahajud, kita nontonin ini. Orang tahajud. Bang Irfan itu sholat tahajud, bang. Ana saksi mata. Dia bisa 100 rakaat semalam sholat tahajud. 100 rakaat. Ya. Padahal dia sunahnya Nabi kalau enggak salah 12 rakaat. Ya. Dia bisa sholat sepanjang malam. Kekuatan imannya. Masyaallah. Irfan Rotter luar biasa, Bang. Dia analis malam itu sepanjang malam nangis. Kalau dia sholat malam itu nangis. Kok bisa orang selembut itu hatinya gitu. Nah, dia bilang dosa kita banyak dia. Takut nanti berjumpa Allah, Allah belum ridho, belum ampunkan. Ya, kan satu tetes air mata orang yang bertaubat itu akan memadamkan api seluas samudra. Satu tetes air mata orang bertaubat. Subhanallah, akhirnya bang selama 3 hari 3 malam otomatis bang kita belajar. Yang paling keren itu bang kita datang ke rumah-rumah orang ngajak orang sholat. Namanya jaulah. Iya bang Reno kalau coba gitu bang, kita betul-betul di hati kita dihancurkan. Kita datang ke orang, kadang orang enggak lihat kita, kadang orang underestimate, meremehkan, kadang diusir orang bang. Ya, anda pernah diludahin orang, bang. Diludahin orang aja. Jijik banget orang lihat dakwah pakai pakaian kayak gini kan. Begitu juga lah. Kadang-kadang netizen lihat pakaian kita, kadang tuh sakit hati dia. Siapa nih orang di Indonesia pakaian kayak apa-apa? Teroris. Dan, nah, apalagi image tahun 2000-an itu bertepatan 2001 kan WTC, 2002 bom Bali. Iya. Islamophobia bang. Orang tidak main-main ujian anak pertama-tama memakai sorban ini. Jadi sekarang udah zaman istiqbal, zaman orang udah mulai suka. Dulu mana ada TV yang mengundang orang kayak gini, bang. Sekarang anda punya program TV kemarin ya. Oh, bebas. Punya program TV. Ya, ngopi namanya, ngobrol perkara iman. Wah, keren. Ngobrol perkara iman. Ya, tadi kan apa kita ngobrol bareng. Ngobat. Ya, ngobrol bareng anak tahun 90-an. Dulu acara saya ngopi. Ngobrol perkara iman. Ini berarti anda juga langsung kepikiran nih, ngobrol bareng anak yang tauhid. Iya, ngobrol bareng anak tauhid. Ngobrol anak tauhidnya ataupun ya, ngobrol bareng preman, pemuda beriman. Pemuda remaja beriman. Oke, Sat. Berarti bisa dibilang almarhum Irfan lah yang punya pengaruh besar dalam kehidupan Ustaz hingga menjadi seperti hijrah dan he is very good man. Kalau bisa anda bikinkan dia, berkali-kali bilang, "Bang, kalau bisa aneh buatin ente bang
sepatu dari kulit aneh, Bang. Sebagai ucapan thank you, terima kasih udah selamatkan aku. Sudah makasih udah ngajak aku ke dakwah ini, ke agama ini. Bang Irfan dia nggak tidur, dia betul habis harinya dengan dakwah. Semua anak bini datang, Bang Reno pernah datang juga kan? Saya pernah didatangi, ya, makanya. Jadi awal mulanya saya ingat diajak take dua lagunya di Musika, saya ingat. Itu anak lagi album Menang ya? Album Menang. Iya, anak yang bikin cover albumnya itu. Wih, keren. Menang itu lukisan itu. Oh, oke. Okay. Tapi namanya belum dari Sulaiman di sana, masih dari Guswan Pramona nama KTP. Iya. Nah, setelah itu kelar nggak berapa lama dia kontak Ana. Dia hijrah, langsung kontak Ana. Ini nggak ada hujan, nggak ada apa. Gue pengen mau main dong, no, ke rumah lo. Iya. Main ke rumah. Bicara dakwah kan sepanjang hari. Sepanjang hari bicara dakwah. Gitu. Dan ya buat Ana sendiri sih waktu itu. Iya, jejak yang ditinggalkan Irfan adalah sangat baik banget. Iya. Gitu. Ya Allah, dan ya orang Ana baik. Juga ingat, ya pokoknya Ana sempat dengar nih, kalau dia sholat itu bahkan umpama sholat asar, dia pasti sholat lagi. Atau sholat apa dia kodo jama sholatnya lama. Sholat yang lama. Kenapa Van kok gitu? Ya ini gue berharap bisa menggantikan sholat yang pernah gue tinggal. Gitu, kayak gitu. Oke, Sat. Allahu Akbar. Fatihah buat Bang Irfan ya, teman-teman ya. Doakan Bang Irfan Sembiring. Meliala. The legend banget ya. Itulah dibilang legend sebenarnya. Yeah. Dia meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Betul. Dan mati meninggalkan dunia dalam keadaan yang baik. Gitu. Jadi begini meninggal. Anda lihat fotonya dia. Iya, dalam keadaan sholat ya kalau enggak salah. Iya, subuh itu dia malam itu teleponin semua orang, termasuk dia malam sebelum meninggal itu dia telepon teman-teman di Bali namanya Mul, Eternal Madness. Dia bilang, "Bro, itu Irfan nanyain lu." Nah, kata Mul kan. Nah, terus saat telepon dia kan, dia bilang, "Dar, besok datang ke rumah dong." Datang ke rumah. Dia bilang, "Sudah datang ke rumah mau bikin konten," katanya. "Ada orang mau bikinin video, gua enggak tahu cara bikin video nih," katanya. Terus anak ke rumah dia enggak ada. Pagi itu. Itu udah kayak semacam firasat apa gimana kalau firasat? Iya. Dia sebelum meninggal tuh Bang, setahun dua tahun pertama tuh dia puasa tiap hari. Puasa dia terus. Dia dalam keadaan betul-betul rindu kepada Allah. Nah, Ana mau tanya soal tadi yang kematian tadi ya. Maksudnya, apa benar orang yang mau mendekati ajalnya, udah mau meninggal gitu, memang dia udah punya apa firasat. Ada firasat sebenarnya Sat? Sebetulnya kita sekarang udah ada firasat, Bang. Oh gitu. Itu udah putih-putih. Oh, nanti firasat enggak lama lagi nih, Bang. Bang Reno dari Sulaiman nih enggak lama lagi tinggal cerita. Ini akan jadi saksi nih. Konten kita ini akan jadi saksi. Masya Allah. Pas kita udah enggak ada ditonton anak cucu kita. Ini kakek pernah ngomong agama dulu nih. Dan semoga ini bisa jadi aset kita, amin, jejak digital yang terbaik buat anak pasti turunan kita ya, Sat. Oke, Sat. Yang saya penasaran lagi nih, yang pengen tahu gitu, dari sebelum Ustadz hijrah, Ustadz menamakan bandnya justru malah Liang Lahat. Liang Lahat, ya. Gitu. Terus Betrayer. Betrayer itu. Gitu. Yang sebenarnya artinya adalah sebuah pengkhianat. Pengkhianat cinta, Betrayer of Love. Oh gitu. Enggak, Betrayer kan gabung aja, Ana gantiin gitarisnya yang lagi sakit waktu itu. Oh gitu ya. Oh jadi. Posisi Ana tuh di Betrayer seperti Bang Reno di Slang lah. Oh, oke. Okay. Kita lu banyak album, mana gabung di beberapa lagu aja. Oh, di beberapa lagu aja. Oke. Okay. Nah, sebenarnya di saat itu atau selama perjalanan Ustadz sampai sekarang nih, titik terendah apa sih yang sebenarnya Ustadz alamin atau memang yang membuat perbuatan ya. Apa yang membuat Ustadz sampai ya umpamanya let's say apalagi metal segala macamnya kita dekat ya jangankan metal ya maksudnya banyak orang pun yang di luar musik dekat dengan perbuatan zina dan maksiat gitu loh atau memang apa gitu Ustadz boleh gini, sharing nggak boleh Bang jadi gini Bang Reno aneh ini kan
orang awak. Orang awak juga kan? Sama orang awak kita. Orang awak. Ma orang awak absen loh di Magempuang. Jadi guys, kami ini beda kota aja mungkin. Anak Solo. Oh. Abang mah? Ambo di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi orang Minang itu kalau lahirnya di Minang di kampung, gadangnya di Surau. Kita besar di musala. Yeah. Dari kecil dididik agama, kebetulan ayah almarhum Haji Nasrullah Ismail, Buya juga, ustaz juga di kampung. Masya Allah. Beliau IAIN, Fakultas Dakwah. Jadi dari kecil itu sudah dibimbing agama, Bang. Karena basic agama itu sangat kuat waktu kecil. Di MDA, kemudian 3 tahun mondok di Padang Panjang, di Sanawiyah, ya, di Madrasah. Setelah 3 tahun di Padang Panjang itu, udah hari pertama ujian Eptanas kelas 3 Sanawiyah itu, inilah ujian terberat dalam hidup mana. Jadi ayah sama papa sama mama itu kecelakaan. Mama Ana meninggal. Kecelakaan. Oh. Mama Ana meninggal, papa Ana luka-luka semua. Terus. Dan itu menurut Ana Bang, ujian terberat dalam hidup Ana. Dan tidak akan ada ujian lebih berat dari itu. Maksudnya kehilangan siapapun tidak akan buat Ana hancur. Yeah. Gitu. Karena Ana pernah hilang orang yang Ana cintai, ibu. Umi sendiri ya. Dan dalam waktu itu masih muda banget, umur 14 tahun, ibu Ana baru 33 tahun, masih muda banget. Dan Ana anak mama, anak papa. Maaf Ustaz, Ustaz umur berapa waktu itu? Waktu ibu meninggal umur 14 tahun. 14 tahun? Masih lagi kelas 3 sana, ya SMP. Dan waktu itulah depresi Ana. Depresi, nggak siap kan, karena namanya kematian itu memang datangnya tiba-tiba, dia tidak cari orang tua, tidak cari orang sakit. Buktinya mama Ana umur 33 meninggal, nggak ada sakit. Nggak ada sakit, ya, tiba-tiba sehat, meninggal. Gitu. Dan waktu meninggal pun, kalau dilihat secara syariat, dia tidak ada luka apa-apa. Nggak ada luka apa-apa. Seperti Ana pulang rumah lihat jenazah mama itu, Ana pikir dia sakit biasa, meninggal tiba-tiba aja. Tahu-tahu ternyata kecelakaan. Nggak luka. Memang takdir ajal meninggal, cara Allah. Yang luka-luka justru papa Ana. Dan waktu itu Bang, Ana pikirkan, aduh. Mati aja. Maksudnya ngapain lagi? Pikiran itu tuh. Gitu. Pokoknya enggak. Orang depresi anak-anak teenagers. Iya. Umur 14 tahun. Dan belum dibilang dewasa lah intinya. Belum dewasa. Dalam... Betul, pancaroba betul-betul masa proses perubahan ke arah. Masih butuh ya. Banget ya. Dan anak-anak laki-laki satu-satunya. Ya, anak teman-teman tuh selalu ngejek tuh anak mama, anak papa. Karena mama anak tuh setiap minggu datang ke Padang Panjang nyuciin baju pulang. Pokoknya yang lain kan nyuci sendiri. Anak mana nyuci sendiri. Waktu SD pun, ke sekolah pun, dari sepatu dipasangin. Pokoknya gitulah anak emas lah, anak mama lah. Tiba-tiba meninggal. Mamanya meninggal. Anak gak siap dengan kenyataan itu. Anak tanya, kenapa anak mamanya meninggal? Kenapa bukan orang lain aja gitu. Dan waktu itu, tidak ada orang agama yang mendekati anak. Maksudnya, tidak ada dakwah yang merangkul anak waktu itu. Padahal ayah Ana tuh maunya setelah Sanawiyah tuh lanjutnya kayak aliyah, kemudian belajar ke Saudi, kemana, ke jadi ulama lah gitu. Yeah. Mimpinya ayah apa-apa Ana itu dari Sulaiman harus jadi ustaz juga. Harus jadi da'i, harus jadi orang soleh. Ya, tapi ternyata pas mau masuk SMA itu, Ana memutuskan saya tidak berminat dengan agama. Pas SMA? Nah, saya bilang saya tidak minat. Justru yang merangkul Ana waktu itu komunitas metal di Padang. Komunitas metal ya, di Padang. Ya, waktu itu Ana kos di Puri namanya kan, Ana sekolah di SMTI namanya, Sekolah Menengah Teknologi Industri samping SMA 2 itu. Kemudian berkenalan dengan anak-anak Bung Hatta, anak kuliahan. Teman Ana waktu SMA itu anak kuliahan semua. Mereka hitam-hitam menongkrongkan di Minang Plaza waktu itu. Tapi ini keren banget abang-abang ini. Keren-keren banget. Itu abang-abangan ya? Abang-abang, kita panggil abang. Dia masih SMA kan, kelas 1. Dia kelas udah kuliah. Mereka punya komunitas namanya MMSP. Metal Militia Sindikat Padang. Ini benar-benar. Iya, yeah. Metal Militia Sindikat Padang. Dan waktu itulah Ana bikin, bisa Ana bilang tuh, metal music saved my life. Yang mana itu bertentangan banget dari... latar belakang keluarga. Jadi yang membuat Ana itu berkurang kesedihan itu Bang. Mendengar distorsi itu. Kalau dengar lagu, lagu-lagu slow-slow nangis lagi. Apalagi kalau dengar lagu Minang Rato-Rato kan. Bisa bunuh diri apa mikir kan. UB kan denai. Iya, UB kan denai. Rato Mande, itu macam-macam kan. akhirnya Bang,
saya putuskan, I'm metalhead. Wah. Nah, I don't need religion, ini agak perlu agama dah. Agama doesn't help me, agama tidak bantu saya. Ketika anak frustasi, anak depresi, nggak ada orang yang peduli dengan saya pikir begitu. Wow. Orang baik di mata anak itu cuma anak metal aja. Justru yeah. Bertolak belakang yeah. Sama sekali ya, Stad. Waktu itu Metallica manggung di Jakarta kan? Ya. Yeah. Grand openingnya Rotor. Dan itulah impian anak harus ketemu orang ini nih, Irfan ini. Kalau gua tamat SMA, gua ke Jakarta harus cari dia. Dan itu Stad masih di Padang ya? Dan okay. Anak ke Padang itu ke Jakarta tuh bang ya, tamat SMA, SMT itu. Anak naik truk. Karena orang tua nggak ngasih izin ke Jakarta kan. Saya bilang, Pak, aku mau ke Jakarta, mau jadi anak band. Apa reaksi nah, orang tua, bokap? Dia bilang, dia nggak, dia pengen anak itu jadi ustad, gimana ya? Iya. Cuman ayahnya, apa-apaan ini memang ujian dalam hidup dia begitu berat. Kehilangan mama aneh kan. 8 tahun nggak mau menikah lagi. Hidup sendirian. Saya bilang, anaknya jadi metalhead, kayak gitu. Beratlah ujiannya dia. Anak rasa tuh waktu itu beliau memendam kesedihan yang luar biasa lah. Tapi dia, orang tua ini kan doanya dahsyat. Dahsyat ya. Dia terus doakan. Terus di Padang bikin band yang lahat itu. Pokoknya disegani lah band-band metal kita, komunitasnya. Kalau datang ke festival kemana itu, kita punya komunitas ini, ribuan orang hitam-hitam, headbang waktu itu kan. Yeah. Metallica lagi yeah. Tren-trennya kan. Sepultura, Metallica. Akhirnya anak ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu, turun di jalan tol kan, naik truk, orang bawa bawang. Nanti numpang aja. Numpang ke Jakarta. Nggak bawa apa-apa. Istilahnya kalau nggak salah tuh ngemper. Ngemper di truk. Dari Sumatera menuju dari Jakarta. Padang, Jakarta. Tanpa arah, tanpa tujuan. Kan sekitar 3.000 kiloan lebih jarak ke Jakarta. Padang. Subhanallah bang, sampai di Jakarta, ane turun di jalan tol, kemudian carilah tempat. Ada satu nomor telepon yang ane kantongin. Nomor teleponnya Ombat. Ombat, vokalis Tengkorak. Iya. Dan dia bilang, bang, Dery Sulaiman, Dery nih, Dery kan, dari Padang bang. Mau ketemu dong, iya. Boleh bro. Nah, kita mulai satu tempat, dia jemput anak. Dibawalah ke tempat studionya anak-anak Tengkorak. Yep. Itu bilang, wah memang persaudaraan metalhead nih ajib nih kan. Kita nih. Brotherhood betul-betul lah. Terus bilang, bang, aneh mau ketemu Irfan Rotor bisa nggak? Oh nanti kita mau ada konser di Poster Cafe. Metallic Clinic. Oh, poster yang di Gatos Broto. Iya. Nanti ada Irfan. Lu datang ya? Nah, datanglah ketemu Irfan. Irfan pas ketemu aneh, tatap mata langsung ditangkapannya. Ditangkap, dibawa ke rumahnya dia. Ternyata dia mau brand wasana untuk bisnis MW. Iya. Dia kan dulu jalan. Iya, MW. Lu harus sukses, dia kasih buku. Think you can, you can if you think you can. Berpikir demi jiwa besar. Dan apa motivasi satu gitu? Wah, gua kan mau main musik sebenarnya. Tapi anak namanya yang idola kan, disuruh ngapainnya guling-guling juga mau. Iya, sama-sama saya juga ngalamin itu tuh. Pokoknya, sampai di rumah dia, dia bilang nih lagi rekaman album Menang itu. Terus sket wajah dia pakai pulpen. Itu taruh dia cover album tuh, dia sama Yuda kan, almarhum. Ini gua mau, keren nih, keren katanya, kan spontan itu kan. Gua masukin di album ya. Dimasukin betul. Jadi cover di cover di artwork covernya. Subhanallah. Waktu itu Betrayer mau manggung di acara itu tidak punya gitaris. Oh, gitaris yang enggak ada. Nah, kena keluar atau memang lagi sakit lah. Sakit. Waktu itu kan zaman-zaman bentuk gitulah Bang. Iya. Nah, itu narkoba ya saat ya masih. Waktu itu zaman-zaman itu. Terus kata Bang Irfan, Anda bikin band sendiri waktu itu, Gibraltar namanya. Oh, Anda tahu itu, Tat. Gibraltar. Itu band Anda itu, Anda yang buat band itu, Anda yang bikin namanya. Gibraltar. Jadi Anda pas main, jadi grand openingnya metal, Rotor itu, yang manggung salah satunya Gibraltar. Yang audisi waktu band itu pembuka, Jody. Band pembuka. Band Anda. Jody, Yuda, dia waktu itu audisi di studionya Sandi pas band. Condet waktu itu kayak gimana. Ya, jadi manggung di sana. Jadi pas lagi main
kan gitar-gitar metal kan melodik santai-santai ya, harmonik ya, enggak yeah. ribet-ribet. Apalagi kalau gitarnya kan juga enggak terlalu ribet gitarnya. Yeah. Iya. Ini Daru ngeliat nih, ini bagus ini. Waktu itu lah diajak tuh gabung sama Bitrayer. Oh. Nah, jadi pas Ana manggung sama Bitrayer, pas giliran Bitrayer manggung dia enggak punya gitaris, Ana langsung main gitar sana. Oh, langsung diterima langsung, tuh ya? Langsung diterima tanpa latihan. Member langsung. Langsung kemana-mana kita latihan, kita wawancara radio. Jadi orang udah tahu nih Derry tiba-tiba dari Padang berapa bulan kemudian jadi gitaris Bitrayer. Bitrayer kan lagi puncak-puncaknya. Lagi naik-naik. Bitrayer, Tengkorak, Delirium Tremen, Trauma waktu itu band-band itu kan underground betul-betul di mana-mana bang. Akhirnya ya udahlah, saya bilang. Memang begitu. 98 terakhir manggung Black Valentine di poster. Black Valentine. Nah, acara Black Valentine. Habis itu Bang Ana bilang ada pengumuman tidak akan ada panggung lagi karena demo. Pak Arto mau lengser. Oh ya, lagi zaman-zamannya ya, itu ya, April. Rusuh Ana sudah sampai di Bali. Jadi pas dia tahu enggak akan ada panggung, enggak mungkin ada juga buat makan kan. Kan kita manggung dulu kan bukan nyari duit bang, buat nyari makan aja, yeah. Jadi buat bayar studio kan selesai. Ya, kadang-kadang ya proyek thank you aja kan. Tapi kan nama udah ada di pamflet tuh udah bangga banget ya. nama band kan, dikumpulin pamflet di kamar kos-kosan. Dan selama di Jakarta tidak pernah tinggal di satu tempat, nomaden, berpindah-pindah. Jadi 2 hari di rumah si Fulan, 2 hari di rumah ini, 2 hari di rumah ini. Jadi kalau anak 90-an Jakarta, 96, 97, 98 di Jakarta bang. Kalau dia metal, Fardhu Ain dia kenal Ana. Karena pasti Ana pernah nginap di rumahnya dia. Oh jadi jadi ya? Purgatory siapa? Purgatory, ya Allah. Ana nginap di rumah Lutfi itu kayak rumah sendiri aja. Di rumahnya Ari, yang vokalis Purgatory. Ari kan orang awal gitu. Jadi semua circle metal-metal Jakarta itu puncak-puncak metal itu. Pergilah ke Bali bang. Di Bali mau bikin band yang lebih brutal lagi, lebih gila lagi. Pas tawannya di Bali, orang tua udah give up nih. Bapaknya bilang bye-bye nak ya, lebih anak hilang satu kan. 2 tahun di Bali, Ana pulang pakai sorban. Shock bapaknya. Masya Allah. Kok bisa anak keburu Bali sini? Ana adalah kekuatan doa orang tua bang. Kekuatan doa, kerisauan orang tua, dan kerisauan orang-orang baik, orang-orang soleh. Termasuk Bang Irfan dan teman-teman yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan lah podcast kita ini juga bisa menjadi asbab hidayah orang menjadi pikir kan. Insya Allah, benar. Ini tujuan Ana. Betul bang. Dulu Ana taubat itu bang, Ana mulai masuk masjid dan merubah fashion tuh. Itu teman-teman di Bali tuh ketawa. Dipikir nih cuma gaya-gaya aja. Paling sebentar lagi ini cosplay aja katanya. Cosplay. Cosplay kan waktu itu lagi teroris tuh lagi Osama bin Laden kan. Iya. Yeah, yeah. Ini dari bikin-bikin ulah aja nih. Biar apalagi yang tragedi 2001 WTC. Iya. Nah, berarti Ustadz benar-benar langsung ganti kostum. Iya. Segala macam ya. Itu di setelah tahun setelah 3 hari tuh. 2001 tuh. Dan proses perubahan aneh ini Bang Renol tuh bukan evolusi tapi revolusi. Jadi dari metal, dari gondrong, dari hitam-hitam, tiba-tiba langsung begini. Jadi nggak ada proses pakai koko dulu, pakai peci dulu, nggak ada. Langsung pakai sorban. Karena dulu aneh pikir dulu maksiat dia sungguh-sungguh. Masa taubat main-main. Oke. Nah. Ini dalam nih. Ketika kita melakukan maksiat itu sepenuh hati ya. Sungguh-sungguh. Nggak malu, bodo amat dicaci maki orang nih. Bahkan dibilang, lihat orang aja cuek ya. Dibilang anak setan, bodo amat kita kan. Dibenci satu kampung juga nggak ada masalah gitu. Masa untuk begitu masa untuk kita kebaikan kita harus berhenti. Makanya bilang. Masih nanggung-nanggung gitu ya. Ya bilang, udahlah inilah saatnya untuk hijrah. Ini yang aneh cari selama ini. Ternyata selama ini dengan musik itu tidak ada kebahagiaan. Yang ada kehampaan aja bang. Okay. Abang coba tanya semua musisi, baik kelas dunia, nasional. Ya, kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan popularitas, tentu Kurt Cobain nggak tembak kepalanya. Ya. Dalam. Nggak mungkin teman-teman kita makan obat terus mati. Nggak mungkin mereka ngegas mobil terus nggak direm. Nggak mungkin mereka loncat dari lantai 3 kepala ke bawah duluan. Berapa orang teman-teman kita mati kayak gitu? Oke. Okay. Nah. Berarti ada
ini saya jadi penasaran lagi nih, mau nanya. Nah, banyak orang yang punya pikiran, gua maksiat aja justru malah dikasih banyak kemudahan, bahkan ketenaran, bahkan rezeki berlimpah gitulah, apa aja dapat gitu, Ustaz. Ya. Karena memang dunia ini, Bang. Dunia ini sampah, Bang. Gitu ya, Ustaz. Dunia ini sampah. Dalam pandang Allah, dunia ini enggak ada harganya. Allah kasih siapa yang mau. Oke. Okay. Lu mau nih, kata Allah, ambil. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, dunia jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Oke. Okay. Sijjinul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Jadi kalau orang bilang, aku maksiat, duitku banyak, aku maksiat, aku terkenal, aku maksiat, aku ganteng, maksudnya aku aja cewekku banyak. Dia nggak ada masalah. Fir'aun ya Allah kasih kerajaan. Tapi ada nggak kebahagiaan di sana? Nggak ada. Fir'aun nggak bisa tidur, Bang. Dia terhina gelarnya la'natul 'alai. Nggak ada orang punya anak namanya Fir'aun sekarang. Korun diberi harta, bahagia nggak? Dibenamkan di tanah. Kalau kita kali-kali di tanah ketemu harta, harta korun, Bang. Jadi, nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta berlimpah itu, Bang. Yang kita bahas sekarang itu kan bukan dunia, bukan harta benda, bukan popularitas. Yang kita bahas, yang kita cari ini kan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu Allah letakkan hanya dalam agama. Hanya dalam agama. Seperti kebahagiaan ikan itu hanya dalam air. Mustahil ikan bahagia di luar air, begitu juga mustahil manusia bahagia di luar agama. Sekaya apapun dia. Oke. Okay. Okay. Lantas, gimana tuh? Kan banyak orang atau banyak banget, apa namanya, kalau kita bilang, orang bilang kebahagiaan itu kita yang menciptakan sendiri. Dia pikir kebahagiaan. Dulu I think it's happiness. Dulu aku pikir itu kebahagiaan. Main di panggung kita happy, cewek banyak ini semua. Is that emptiness, itu kehampaan. Karena kebahagiaan itu, Bang, bisa dirasakan di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita. Itu hakikat kebahagiaan. Di saat orang fitnah Abang, apa bahagianya? Di saat orang gunjing kita, di saat kita kehilangan orang kita cintai, bahkan di saat kehilangan nyawa kita. Tak lagi bisa bernafas, masuk kubur, bahagia enggak? Itu yang kebahagiaan sesungguhnya. Dunia ini sebentar saja. Sementara ya? Ya sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kan itu judul lagu-lagu saya semua. Mm-hmm. Jadi Bang ya, orang fikir dunia ini segala-galanya. Bukan. Dunia ini tetesan air, kata Nabi. Celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas. Lihat air di ujung jari kalian, itulah dunia. Yang orang bangga-banggakan hari ini, pangkat yang dia banggakan, harta yang dia kumpulkan, itu tetesan air, Bang. Itu cipratan dari suasana kebahagiaan di surga, di akhirat. Kalau orang beriman, dia tahu, la aisha illa aishul akhirah, kata Nabi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan kita harus memandang semua yang ada di dunia ini, semua tipu-tipu permainan saja. Fata Morgana sih. Fata Morgana. Fata Morgana. Jadi, kalau orang bilang, aku maksiat aja, aku dapat duit banyak, aku maksiat aja, aku terkenal, aku maksiat aja, aku happy-happy aja. Sebenarnya itu? Nggak. Dulu itu jawaban yang aneh sampaikan kepada ada satu orang yang datang berdakwah, bule, muslim. Dia bilang, I'm happy, brother. Dia bilang, I don't need religion. Sampai aku bilang, aku nggak perlu agama. Apalagi waktu itu melihat ada oknum-oknum yang di apa namanya, propaganda media tentang Islam teroris, Islam radikal. Dan orang-orang yang tidak belajar kan dia percaya, Bang. Jangan Islam ini seperti itu yang di framing sama media kan? Iya, yang di framing. Ya. Nah, waktu aku putuskan aku nggak perlu agama. I don't need Islam. Sampai suatu hari lah Bang Irfan dan teman-teman itu menjelaskan Islam itu begini. Islam itu bukan yang kamu lihat di media. Islam itu apa yang Nabi contohkan. Islam itu ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kau pelajari itu. Jangan lihat saya. Kalau kamu lihat aku, pasti kamu kecewa. Karena aku tersempurna. Tapi Islam sempurna. Kita nggak sempurna, Bang. Agama kita sempurna. Jadi kalau orang mau belajar agama, dia Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat tentang memandang dunia itu seperti apa. Bagaimana harga dunia dalam pandang Allah. Hari ini kan perkara yang dihinakan oleh Allah, oleh Rasulullah, kita muliakan. Berapa harga dunia dalam pandang Allah? Tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Sekecil itu ya. 11 sayap nyamuk, Bang. Berapa harga sayap nyamuk? Nah, kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum oleh seteguk air. Kafir itu ingkar. Ya, kita enggak usah alergi dengan kalimat itu, karena itu bahasa Al-Qur'an, qawiyal kafir. Ya, tapi kita enggak boleh, kamu kafir itu enggak boleh, Bang. Tapi kalau kafir itu kata sifat, siapa saja yang ingkar kepada Allah dia kafir. Jadi enggak hanya orang yang meninggalkan sholat aja ya, kan. Semua orang yang mengingkari Allah. Nah, jadi kita harus satukan cara pandang kita dulu nih.
yang kita cari ini apa? Kebahagiaan kah atau kehampaan? Dunia ini semua kebahagiaan yang seperti apa? Iya. Karena ada juga yang tadi Ustadz bilang kebahagiaan yang hampa itu sebenarnya juga itu yang banyak dicari orang pada umumnya sekarang kan gitu Ustadz. Nah, berarti Ustadz, ini saya mau nanya lagi. Berarti bagaimana cara Allah memenuhi semua kebutuhan yang hambanya yang sudah berhijrah, yang sudah memenuhi kebutuhannya, bahkan kalau nggak salah ya Ustaz, ini saya juga ilmunya cetek banget nih, jadi kalau nggak salah malah Allah, jika kau mencintai dan menyayangiku, mengejarku bahkan, aku akan berlari cepat dan bahkan memenuhi semua kebutuhannya. Seperti itu. Bahkan ya bukan nggak sedikit loh, malah orang yang banyak yang orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sebenarnya di balik itu orang-orang yang taat dan soleh menjalankan ibadah dan itu bagaimana Ustaz? Ini korelasinya atau gini Bang. Penjelasannya saya Bang, kalau kita itu sudah mendapatkan Allah, maka kita akan dapatkan segalanya. Otomatis. Kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segalanya. Sekarang ini Bang ya, yang kita cari kan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dalam genggaman Allah. Kita harus yakin Allah mampu membahagiakan kita dengan harta atau tanpa harta. Dengan popularitas atau tanpa popularitas. Kalau Allah membahagiakan, Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Begitu juga kalau Allah mau menyusahkan orang, Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Suka-suka Allah aja. Bisa dengan... Terserah Allah. Dunia ini semua terserah Allah. Kalau Allah mau kasih harta, Allah kasih. Allah ambil, Allah ambil. Allah gives, Allah takes. Allah makes, Allah breaks. Ini dunia. Suka-suka Allah saja. Jadi nggak ada orang kaya itu karena dia hebat. Nah, kenapa dia kaya? Allah bukakan jalan untuk dia. Kalau Allah hendak mau tutup, Allah tutup. Suka-suka Allah saja. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Ya. Bahkan banyak kita mendengar cerita orang ketika kaya dia tak bahagia, ketika bangkrut dia bahagia. Ketika dia miskin Bang, dia jadi taat kepada Allah, dia rajin ke masjid. Jadi kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan itu Bang hanya dalam ketakwaan kepada Allah saja. Hanya dalam ketakwaan saja. Jadi maknanya kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kita ada iman yang betul, amal yang betul, pasti bahagia. Dimanapun, bahkan di saat-saat terburuk dalam kehidupan, di saat terancamnya nama baik, di saat terancamnya nyawa. Abang pernah dengar cerita Perang Badar, seorang sahabat, musuh dari depan dengan pedang dihunus. Teriak bunuh-bunuh, perang, genderang perang dari pukul. Saat orang sahabat tancapkan tombaknya, dia tidur. Dia tidur siang. Kenapa kamu tidur? Sunnah, tidur siang. Di saat terancamnya nyawanya, dia masih tenang. Itu kebahagiaan. Hari ini kita di ruang ber-AC, rumah mewah, tak bahagia. Apa persoalan kita? Kita seperti seorang raja yang nampaknya bahagia, nampaknya gagah, tapi menderita. Karena dia memakai sepatu kekecilan. Jadi orang yang kaya, orang diberikan dunia oleh Allah, dan dia tidak punya iman, seperti raja yang memakai sepatu sempit. Orang lihat dia bahagia, tapi dia tak bahagia. Nampaknya bahagia. Nampaknya bahagia. Tapi padahal tidak. Nah, tapi orang-orang beriman, Masya Allah. Nampaknya susah, padahal bahagia. Oke. Lantas bagaimana cara, maksudnya, orang yang memang benar-benar sudah mendekati Allah, bahkan termasuk hamba yang disayang sama Allah, apakah dia juga akan mendapatkan atau dipenuhi segala kebutuhannya ini itu? Pasti lah. Ayam jago dengan ayam kampung itu beda cara makannya, Bang. Ayam kampung itu subuh-subuh udah keluar dia. Oke, kemana-kemana nyari makan. Pulangnya malam. Karena terlambat dia pulang ke kandang. Ayam jago dia tenang aja. Kalau dia mau makan, majikannya datang. Ambil dia, peluk dia. Dibelai-belai, disuapin makan. Sekarang kita mau jadi ayam kampung apa jadi ayam jago? Tinggal pilih mau yang mana. Yeah. Nah, kita persiapan maghrib dulu, kita lanjutkan habis ini. Habis maghrib kita lanjutkan dulu. Habis maghrib kita... Ini lagi, ini baru mukadimah nih. Ini mukadimah ya, tapi ini udah dalam banget. Jadi gitu Bang Renom. Ada satu kalimat sederhana nih, boleh teman-teman kalian tulis di kolom komentar ya. Sesungguhnya,
Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Hanya the one and only place. Yakinkan itu. Dan itu pasti dijamin. Ya, maknanya tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan popularitas, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan. Oke. Kita stop dulu sini. Kita maghrib dulu. Kita maghrib dulu karena ini masih ada pertanyaan lagi sedikit. Ya, bismillah. Tentang bagaimana caranya untuk menuju ke sana. Oh, dan bismillah, Bang. Gitu. Oke. Okay. Ngopi dulu, Bang. Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman nih bener. Bismillah. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah kita udah kelar maghriban tadi ya, Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Dan ini rumahnya dekat masjid, kita bisa langsung. Ya, satu menit jalan kaki. Tapi emang sengaja rumah milih dekat masjid ya, Ustaz? Iya. Karena menurut ana ya, selagi masih bisa dekat masjid, dekat masjid. Tapi kalau jauh dari masjid pun bagus kan, setiap langkah ada ini. Ada fadilahnya, mengangkat satu derajat, mengukurkan satu dosa. Jadi jangan sampai teman-teman dari Sulaiman rumah dekat, kita pindah, jangan pindahin aja. Nah, aja. Kalau ada niat, Bang, ke masjid itu, insya Allah, Allah mudahkan. Karena dulu waktu di Bali, tak terdengar azan. Tapi kalau memang niat ke masjid, insya Allah nggak terlambat. Oh, iya. Tapi kalau nggak ada niat, Bang, meskipun samping masjid rumahnya, tetap ya nggak datang. Iya. Gitu. Nah, ini mau nerusin yang tadi nih, Ustaz. Ya, boleh. Tadi oke. Ya, siap. Jadi tadi masalah rezeki kita tadi kan? Masalah rezeki. Rezeki ya. Nah, di saat orang hijrah saat kan tadi kan banyak orang malah justru yang dekat dengan maksiat atau bukan dekat, akrab dengan maksiat. Itu rezekinya tuh malah sebenarnya nggak putus-putus, orang melihatnya bagaimana gitu. Duitnya banyak ya? Duitnya banyak, kelihatannya bahagia. Iya. Yeah. Karena kebanyakan orang tolak ukurnya adalah, lo mau bahagia nggak harus ada duit. Gitu. Yeah. Bagaimana untuk, ya saya hijrah nih. Abang tahu istidraj nggak? Istidraj, iya. Istidraj, ya. Istidraj pernah dengar, tapi fahamnya sebenarnya ya, gimana? Jadi istidraj itu azab yang datang tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Ya, jadi hati-hati. Orang kalau maksiat terus Allah kasih dunia, dikasih ketinggian pangkat, itu bahaya itu. Semakin tinggi jatuhnya semakin parah akibatnya. Jadi kalau kita melihat orang maksiat, kemudian Allah berikan dunia, berikan harta yang berlimpah, diberikan pangkat, jabatan. Jangan iri. Jangan iri. Karena kucing dikasih makan, tikus juga dikasih makan. Beda. Kucing dikasih makan itu karena disayang, meskipun cuma sisa-sisa makanan, tapi itu karena disayang. Tapi tikus dibelikan makanan, kita pergi ke minimarket, belikan makanan tikus nih. Bahkan belikan roti, keju, ya, bakery. Itu bukan karena disayang, Bang. Tikus dikasih makan itu karena dibenci. Di dalam makanan tikus ada apa? Biasanya dimasukin apa? Racun. Racun. Nah, jadi kalau kucing tidak perlu iri melihat makanan tikus. Ya, tikus kok mahal makanannya ya? Nggak usah, biarin aja. Nanti dia makan, kata yang punya rumah, habisin. Pas habisin mulai pusing dia, mulai sempoyong dia. Nggak puas nih yang punya rumah, ambil pentungan, dihajar kepalanya. Ya. Jadi orang-orang yang bermaksiat, Bang, kalau dia tidak cepat-cepat bertaubat kembali kepada Allah, yakinlah mereka hanya menunggu azab Allah datangnya. Cepat atau lambat? Pasti. Tinggal menunggu waktu. Kalau dia tidak cepat-cepat bertaubat. Berapa cerita sudah kita lihat, Bang. Kita nggak usah ceritakan orang yang hidup di zaman sekarang, zaman dulu aja, Fir'aun, Qarun, Namrud. Semua hancur. Semua Allah binasakan, semua Allah laknat. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian. Semua diceritakan semua dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Memang nampak-nampaknya di dunia awalnya dia hebat. Dia punya kekuasaan, dia punya harta. Tapi endingnya, Allah hancurkan. Di dunia Allah hancurkan. Ya, jadi ketika ada musibah datang ya, di dunia ini, Bang, akan kena semua.
orang soleh kena, orang salah kena. Orang beriman kena, orang kafir kena. Yang taat kena, maksiat kena. Tapi beda. Ya, kematian orang-orang beriman, ketika terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, ada orang beriman yang mati kan? Kematian mereka adalah hari raya untuk mereka. Karena itulah gerbang perjumpaan dengan Allah. Tapi itu adalah azab bagi orang-orang yang menantang Allah. Berarti jadi musibah. Orang... musibah itu bukan gempa bumi, bukan tsunami itu bang. Bukan kemiskinan, bukan itu musibah. Musibah itu ketika tidak ada agama dalam kehidupan satu orang manusia, itu musibah. Berarti boleh dibilang, untuk orang yang beriman, yang meninggal, di, misalnya alam. Di alam bencana alam, ya, itu bukan itu musibah. Sebenarnya, itu kejayaan bagi mereka. Selesai seperti, sudah masalah dunianya. Seperti Syahid nggak? Ya, bisa jadi. Ya. Jadi kalau orang bermaksiat dapat bencana alam, itu azab untuk mereka. Nah, kemudian ketika orang-orang beriman dapat bencana alam, dapat musibah di dunia, itulah ujian untuk mereka. Jadi itu bisa ya. Dibilang bukan mati sia-sia. Enggak. Semua orang yang mati dalam ketaatan, apapun keadaannya dimanapun, kalau dia dalam keadaan beriman dan bermaksiat, dia berjaya. Waktu dia matinya sukses. Dalam keadaan ketabrak mobil atau... Contoh bang, orang mati masuk WC. Ya. Pas di dalam WC, dia mati ketimbun bangunan ya. Karena gempa. Tapi sebelum masuk WC, dia membaca doa. Dia baca doa, Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is, masuk kaki kiri. Dia hidupkan sunnah, dia bawa agama ke dalam WC, lalu dia mati, dia berjaya. Meskipun matinya nampaknya zahiriahnya di dalam WC. Tapi dia membawa agama di dalam WC. Tapi satu orang mati di dalam masjid, tapi dia mau nyuri kotak amal. Beda tuh cerita. Beda bang. Beda meskipun nampak zahiriahnya dalam masjid dia mati, beda ya. Tapi niatnya dalam kemaksiatan. Nah, makanya kita tidak boleh menjadi hakim di dunia ini. Melihat orang, oh ini mati syahid nih, enggak, itu bukan urusan kita. Bang. Nah, ini matinya oh celaka ini, enggak ada. Allah yang tahu itu. Allah yang tahu, ya, itu rahasia tanda-tanda, Allah ya. Tanda-tandanya Allah lihatkan bagaimana hidupnya seseorang, begitulah matinya. Jadi orang mati dalam ketaatan, biasanya dia memang seumur hidupnya taat, dia mati dalam ketaatan. Orang biasa sholat malam, mati lagi sujud. Orang biasa baca Al-Quran, mati lagi baca Al-Quran. Orang biasa dakwah, mati lagi dakwah. Begitu juga orang biasa maksiat, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Oh, saya jadi ingat yang kemarin ada cerita viral seorang ustazah. Ya, meninggal lagi baca meninggal Quran. Meninggal dari baca Quran. Itu tiba-tiba ya. Aja. Ya, meninggal. Alangkah indahnya kalau itu jenazah kita. Masya Allah. Alangkah indahnya kalau gitu mayat kita, bang. Mati lagi sholat, meninggal. Lagi sujud, meninggal. Ya. Kayak ada kemarin di video kan, anak lah, Masya Allah, lagi sholat, jatuh, bang. Atau ngantuk dia, tidur dia. Ada juga tuh, waduh, kita mati syahid ngantuk tuh, dia bangun lari dia. Berarti lari. Untuk orang beriman, kematian itu bukanlah hal yang menakutkan ya? Nah, itulah hal yang kita tunggukan. Masya Allah. Dirindukan. Iya. Apa yang ditakutin mati, bang? Takut mati-mati, gak takut mati-mati. Buat persiapan aja. Makanya anak bikin lagu itu, orang kaya mati, orang miskin mati. Oh, yang viral bikin lagu ya. Ya, bikin lagu DSAS dunia semata selamanya. Karena orang yang paling cerdas tuh kata Nabi adalah orang yang paling banyak ingat mati. Yang nanti kenapa bang? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, supaya semua orang jadi cerdas ingat mati. Orang kalau ingat mati bang, nggak mungkin maksiat. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia maksiat. Ingat mati ya, dah. Aduh. Memang menghancurkan semua kelezatan dunia. Zikrul maut. Ini sorban ini kain kafan sebetulnya bang. Dulu ulama-ulama kita memakai sorban yang besar-besar itu kain kafan mereka tuh ulama-ulama. Dan ini terbuat dari kain kafan. Kain kafan dipakai biar ingat mati. Ya, dan anak kumpulin tuh sorban-sorban udah 22 tahun kan. Nah, bilang sama istri kalau aku mati kafan kan sama sorbanannya. Nah, karena dulu Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sebelum wafat dia minta sorban Nabi itu jadi kain kafan. Nah, jadi ini dalam rangka zikrul maut. Karena semua lagu Anda bang tentang kematian, semua lagu. Dulu semua di Beatles kan juga bendera kuning kan. Itu lagu religi versi metal tuh. Nanti Ustaz berkenan ya. Boleh nanti kita nyanyiin lagu baru. Ada satu lagu yang belum direkam nanti kita nyanyi. Karena kalau udah direkam nanti enggak bisa upload di sini kan kena klaim hak cipta. Oke, okay. Ini satu lagi Ustaz ya. Satu lagi mengenai tadi rezeki. Yes. Yang mana itu memang menjadi salah satu utama atau salah satu hal yang dikejar oleh manusia di dunia ini. Betul. Di saat
orang memutuskan untuk hijrah ini, saya pengen orang juga bisa terinspirasi, bahkan nggak ragu untuk memutuskan hijrah di saat dapat penjelasan dan pencerahan dari Ustaz. Nah, di saat dia melakukan hijrah atau memutuskan untuk hijrah yang sebenar-benar hijrah, ya Ustaz. Nah, adakah hadis atau memang janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatunya dijamin akan rezekinya. Dijamin rezekinya atau dipermudah intinya gitu. Bagaimana penjelasannya? Gini, Bang. Supaya orang enggak ragu untuk. Ana kasih tahu dulu ya teman-temannya, rezeki kita ini Allah letakkan di mana? Kalau Al-Qur'an mengatakan fis sama, di langit. Jadi rezeki ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, Bang. Rezeki ini hubungannya dengan Allah. Ya. Jadi jangan dipikir orang kerja keras duitnya banyak, belum tentu. Itu benar. Betul enggak? Ada pertanyaan, kita kan pernah mati-matian kerja mau utang yang banyak kan? Iya, benar. Jadi hubungan rezeki itu dengan Allah. Dan rezeki ini yang paling penting itu berkah. Berkah pada rezeki ini seperti manis pada gula. Paham? Buat apa kita punya gula satu kontainer tapi nggak manis? Ya, bedanya orang taat, orang-orang yang beriman, Allah berikan keberkahan rezeki. Apalagi orang yang jaga sholat. Orang menjaga sholat itu, Bang, Allah berikan lima janji di lima alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur dibebaskan siksa kubur, terima catatan amal sebelah kanan, melintasi sirat, secepat kilat masuk surga tanpa hisab. Abang kalau buka Al-Quran, tidak pernah satu ayat pun di Al-Quran ada sholat, kemudian tidak ada zakat di belakangnya, ataupun infak. Setiap perintah sholat pasti dihubungkan Allah dengan zakat, dengan rezeki. Ya, dengan keberkahan rezeki. Jadi orang kalau sholat, insya Allah Allah beri dia taufik untuk bayar zakat. Maknanya Allah berikan dia rezeki yang berlebih. Jadi kalau kita sebetulnya mau mendapatkan rezeki yang mudah, yang berkah, syarat rezeki yang pertama itu sebetulnya yang paling ajib itu dengan takwa. Rezekinya min haitsu la tahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ya, itu, nah saya, itu yang paling penting, Bang. Saya sering dengar. Hari ini rezeki kita cuma dari hal yang disangka-sangka saja. Kerja baru digaji orang. Pengalaman iman yang paling dahsyat itu, Bang, antum nggak kerja, Allah hantar rezeki. Nanti duduk-duduk aja nih, duduk-duduk, zikir, Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba Allah hantar rezeki. Kayak dulu sahabat, dia buang air besar. Namanya Mikdal Al-Aswar radiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini buang air besar. Dulu kan nggak ada toilet. Mereka ke semak-semak kan. Cari tempat, digali lubang, buang air kecil. Buang air besar di sana. Lalu tiba-tiba ada dari lubang, keluar tikus. Di mulut tikus itu ada uang dinar, uang emas. Ditaruh di depan sahabat yang lagi beol tadi. Kemudian masuk lagi ke lubang, keluar lagi, buang emas lagi. Buang emas sampai belasan keping emas, terakhir bawa kantongnya. Masya Allah. Lalu dia santainya. Sahabat gak terkesan, Bang, dengan dunia. Kalau kita mungkin lupa cebok. Aduh, buru-buru. Aduh, ada jik ini. Ataupun mungkin digali lubang tikus itu. Banyak lagi emas dalam kayaknya nih. Sahabat gak? Dia selesai, istinja, dia bersuci. Dia pergi menghadap Nabi SAW. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, begini ceritanya. Tanya, ada tikus keluar. Nabi cuma tanya, apakah engkau memasukkan tanganmu ke dalam lubang tikus itu? Kata Mikdal Al-Aswad, tidak ya Rasulullah, itu rezekimu dari Allah, tak wajib dizakatkan. Tak wajib dizakatkan. Khusus itu untuk itu. Sekarang tikus merusak tanaman kita, merusak pakaian kita, karena kita tidur digigit kaki kita. Bahkan mengganggu. Karena apa? Karena tidak ada ketakwaan. Nah, hari ini kita masih menyangka rezeki itu datang dari proyek, dari kerjaan, dari musik kita, dari gitar. Nih hati-hati nih musisi nih, yang ngasih kalian rezeki bukan gitar kalian. Yang ngasih rezeki bukan band kita. Yang ngasih rezeki itu Allah. 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 Selain Allah tidak ada yang bisa memberi rezeki, titik. Tidak ada komanya itu, Bang. Terus kenapa kita bekerja? Itu cuma syariat saja. Itu cuma asbab-asbab saja. Itu sunnah Nabi. Ya. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Saya melukis, Bang. Saya lukisan saya ini, seorang selalu bertanya, berapa harga lukisan, Bang Diri? 0 rupiah sampai tak terhingga. Saya tidak pernah menentukan harga di lukisan. Tiba-tiba orang datang memberikan harga. Saya suka lukisan ini. Ini udah laku nih, Bang. Ini udah laku nih, Udah laku nih. Saya live di TikTok. Kemudian saya lagi ngelukis. Kemudian saya live, saya lelang. Oh, lelang. Nah, di lelang. TikTok? Di TikTok. Ya, tiba-tiba ada orang DM. Dia komen. Saya minat dengan lukisan itu, Bang. Oh iya? Dia bilang, 70 juta mau nggak? Ya, ini tinggal nganterin aja. Masya Allah. Gimana tuh? 0 rupiah sampai tadi nggak? Bisa hidup setahun, Bang.
Kalau buat makan-makan keluarga aja kan cukup. Jadi satu kali melukis, hidup setahun. Dan Allah datangkan itu tak disangka-sangka ya? Tak disangka-sangka, nggak ada harap. Kadang-kadang anak kasih orang-orang nggak bawa. Anak kasih lukisan ya gratis kan, tiba-tiba dia pulang. Nanti apa anak kasih lukisan satu? Masya Allah. Bentar. Anak kasih lukisan. Masya Allah. Bang, nah ini Ar-Rahman bang, nanti buat rumah itu bang. Wah. Nah ini. Masya Allah. Nah, ini Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih, semoga Allah kasih antum rezeki yang berlimpah ruah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang fabi'ai ala ya Rabbikum antum. Betul. Ini buat antum ya. Masya Allah, guys tuh. Ini salah satu rezeki juga ini. Anu pasti rezeki ya. Siapa tahu nanti pulang dari sini, tiba-tiba di jalan, eh, bang, Mareno, ada lukisan Mbak Dede tadi ya? Aku beli ya, 1M. Nah, lumayan. Wah. 10% aja. Masya Allah. Jadi gini, bang. Aduh, ya maknanya rezeki itu Allah yang atur. Lukisan anak satu pernah dibeli orang 500 juta. Satu 500 juta. Iya. Terus anda bilang sama istri, ini uang kebanyakan buat apa? Terus kita kasih semua untuk bangun masjid. Satu rupiah pun nggak diambil. Masya Allah. Jadi satu lukisan bisa jadi satu masjid. La ilaha illallah. Siapa yang ngasih rezeki coba? Allah. Ini pernah nggak dipikir tadi? Terbesit? Nggak pernah. La ilaha illallah. Ini rezeki. Nah, jadi nggak ada alasan lagi gak buat teman-teman untuk segera hijrah ya. Gak ada orang. Banyak orang belangsatan hidupnya juga banyak. bukan semua orang maksiat tuh kaya gitu enggak. Dan ada yang bilang bahwa orang yang hijrah dari hidupnya yang memang penuh dengan maksiat dan segala macam itu adalah gimana tadi Ustaz tempat bicara? Iya, orang-orang yang pendosa yang bertaubat itu seketika dia menjadi kekasih Allah. Ini teman-teman nih, kalian lagi banyak dosa nih, lagi maksiat. Kita jangan remehkan mereka, Bang. Karena seketika orang itu bertaubat, innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirin, itu Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci, orang yang mensucikan diri. Enggak ada orang suci ini kecuali nabi-nabi. Jadi, kalau ada lihat orang lagi mabuk, orang lagi berzina, maksiat, narkoba semua, Bang. Antum benci kemaksiatan yang mereka buat, Bang, tapi orangnya kita sayangi. Oh, kita jangan menghakimi mereka. Orang jangan aja. Kita rangkul mereka. Kita nggak tahu akhir perjalanan hidupnya dia. Tuh. Ya, kan kita udah bilang tadi, orang berniat untuk berbuat baik, kemudian dia mati sebelum menjadi orang baik, Allah kumpulkan dengan orang baik. Bahkan anjing asbul kafi ikut-ikutan dengan orang baik, Allah masukkan ke surga aja. Anjing ikut-ikutan orang baik masuk surga. Kita bukan anjing, kita manusia. Dan yang terjadi sebenarnya malah orang yang berbuat zina atau maksiat itu yang dihakimi atau di... Ya, oh, jadi jangan. Jadi ya, membicarakan dosa orang itu juga dosa, Bang. Udahlah kita lihatnya. Ya, kalau kita lihat aib orang tutupi. Tutupi aib, udahlah. Enggak usah disebut-sebut, enggak usah di. Kalau orang curhat bang aku gini, udah tutup aibmu. Allah sudah menutupi, jangan kau buka. Ya, kau taubat saja, istighfar banyak-banyak. Karena satu tetes air mata orang yang bertaubat akan memadamkan api seluas samudra. Satu tetes air mata satu orang tetes bertaubat. Nah, makanya bang, jangan takut ya, tidak kebagian rezeki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjanji dalam satu hadis, tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jatuhnya daun itu bang ya, Allah telah tuliskan. Masya Allah. Daun jatuh dituliskan, gimana dengan perjumpaan? Masa nggak dituliskan? Gimana dengan lukisan yang datang tangan itu? Masa Allah nggak tuliskan? Masya Allah. Nah, jadi tugas kita sekarang hanya menyenangkan Allah saja. Nah, kalau kita senangkan Allah, dapatkan Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. Ini nggak peduli orang suka nggak penting bang. Yang penting Allah suka sama kita. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita buat baik, kita bikin podcast ini untuk menyenangkan Allah aja. Orang mau suka nggak suka, orang mau like, subscribe nggak penting. Yang penting Allah pandang nggak podcast kita ini. Podcast kita ini bernilai nggak dalam pandangan Allah. Jangan hanya untuk dunia saja. Nah ini maksud hidup kita. Kalau orang sudah ikhlas hidupnya bang, dia nggak terkesan dengan penilaian orang. Dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Bisa nggak kita gitu? Itu ikhlas. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Berat nggak? Nah, hari ini kita kan kalau dipuji orang masih senang. Terus orang caci maki orang, kita musuhin dia. Enggak? Orang caci maki orang, kasih dia. Doakan dia. Orang mencaci maki, Allah berkahi rezekimu.
Ya, saya selalu kata netizen caci maki ini apa nih sorban ke harapan teroris macam-macam kan. Bilang, ya Allah berkahi rezeki orang yang nulis ini ya Allah. Anaknya dengan anak yang soleh-soleh ya Allah. Terus ujungnya dia bilang amin. Dia bilang amin sendiri. Ya. Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan itulah akhlak Islam. Itu yang diajarkan Nabi. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan biasa, membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, ah itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu namanya akhlakul azimah, akhlak yang tinggi. Jadi dalam Islam tuh gitu bang, nggak usah orang membenci kita nggak apa-apa, nggak semua orang harus suka sama kita kok. Kita mau menghalangi orang tidak berkomentar negatif nggak bisa bang, tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Jadi gimana cara itu? Tutup saja telinga, tangan kita cuma dua, nggak mungkin tutup mulut orang, tutup telinga terus jalan sama Allah. Dan kita harus kadangkala harus pura-pura tuli, semua caci maki anggap motivasi itu aja. Ada bilangan. Ana bayangin loh, diludahin orang, masakin jijiknya orang lihat pakaian ini dulu. Sekarang orang, sekarang sampai sekarang masih ada orang yang gak suka. Lihat, kadang-kadang orang lihat pakaian siapa nih, pakai sorban, main gitar nih semua, nih apa nih, bikin malu Islam aja, macam-macam, caci maki orang. Bahkan caci maki itu bukan dari orang-orang non-muslim, dari orang Islam sendiri. Dibilang apa ini, dia gak tahu apa maksud kita. Ana kasih tahu sama teman-teman ya, kenapa saya masih main musik? Padahal dulu sama Irfan kita udah tinggalkan band bang. Kita sempat berhenti. Bang Irfan berhenti dari musik, saya berhenti juga. Bang Irfan hancurkan gitarnya dia, saya hancurkan juga. Jadi semua yang dia buat saya tiru. Apa, Bang Irfan kan pernah bakar gitarnya dulu. Patah-patah gitarnya kan. Gitarnya yang putih dulu tuh yang dipakai konser sama Metallica. Itu kan awalnya dikasih sama Lutfi, Purgatory. Kemudian diambil lagi, dihancurin sama dia. Dihancurin kan, mahal itu gitar bang. Terus, aneh pun dengar Irfan gitu, anak hancurin juga gitarnya. Nah, terus lama-lama Pak Irfan main lagi. Anak main lagi. Anak tanya, kenapa? Ya, ternyata kata Pak Irfan begitu. Ya, niat dakwah. Ya, kalau kita tidak begini, kita susah menangkap. Dan memang anak fahami untuk menangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, bang. Harus dengan merpati juga. Yeah. Untuk menarik musisi untuk datang mau bertanya tentang agama, kita harus satu frekuensi. Kalau Ana nggak main musik, bang, mohon maaf ya. Kalau Ana nggak main musik, Ana udah meninggalkan semua. Mungkin bahasa kita nggak akan seakrab ini, karena kita bukan satu dunia lagi. Yeah. Kita beda. Ini orang udah. Nah, jadi asbab Ana masih bikin lagu metal, masih Bitrayer masih bikin lagu sekarang. Bitrayer namanya sekarang No More Bitrayer. No More Bitrayer. Yeah. Tidak no ada Bitrayer lagi pengkhianatan. Kita bikin personal masih Dodi, masih dulu anak-anak dulu. Wah. Yeah. Terus akhirnya anak metal pun datang, kumpul, dia nyaman lagi, karena kita satu kaum lagi. Ya, dia bilang, gak apa-apa. Ya, jadi bahasanya kata guru Ana nih, Der, kamu bukan kembali ke dunia musik, ke dunia hiburan, tapi menjemput teman-temanmu untuk sama-sama menuju Allah. Bukan kembali bang, tapi menjemput. Harus bersabar dikit, karena pengembala yang sukses itu tidak pulang duluan, tapi dia pulang dengan seluruh gembalaannya. Itu yang sukses. Kita punya 100 ekor kambing, Mama nih. Terus, udah mau maghrib. Ada 10 ekor kambing nggak mau pulang. Hah? Terus kita pulang dengan 90 ekor kambing. Kira-kira kalau majikan itu, 10 ekor hilang, kita dimaki nggak? Kita dimarahin nggak? Pasti dimarahin, mana 10 ekor kambing? Oh, nggak mau pulang, bos. Nah, meskipun kita agak terlambat pulang, tapi 100 ekor kambing masuk kandang semua. Itu yang sukses. Jadi teman-teman, itulah dakwah ini bukanlah profesi bang, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ana sekarang lagi ngelukis Al-Quran 30 juz bang, untuk Masjid Baitur Rahman, Palembang. Jadi Ana lagi bangun masjid di Palembang dengan cara melukis Al-Quran, full Al-Quran 30 juz di kampas sebesar ini. Kampas sebesar ini? Ya, satu halaman, nanti donasi 10 juta, nanti siapapun yang ikut donasi, namanya saya tulis di lukisan. Wah, jadi kalau terkumpul 604 halaman Al-Quran, terkumpul donasi 6 miliar untuk masjid. Dan itu berdonasi berapa aja? Nggak, kalau untuk namanya dicantumkan di lukisan itu, 10 juta. 10 juta. Ya mungkin siapa tuh ada teman-teman yang ikut gabung, silakan. Ya, gitu. Yang mau, ayo kita sama-sama. Yang nggak mau, saling doakan. Anda punya prinsip dari dulu gitu, dari ada guru yang ngasih tahu. Haji Maimun namanya. Haji Maimun. Kenal Haji Maimun, dia bilang, if you like me, I love you. If you don't like me, I don't care. You go your way, I go my way. Jadi kita nggak usah berhajat dengan orang harus suka sama kita, orang harus setuju dengan kita. Nggak usah dipaksakan, nggak usah dipush. Baik masalah kerjaan, masih masalah percintaan, nggak usah kita push.
kita mengalir saja, be a water, seperti air aja, nggak usah punya planning macam-macam, karena kita nggak pernah tahu besok pagi itu ada apa nggak. Oke, bisa dibilang tadi adalah kita nggak kita jangan merekayasa hidup kita sendiri, nah, ya. Ikut aja. Biar Allah aja merekayasa. Iya, ikut Allah aja. Jadi kalau orang tanya sama Bang Reno, Bang Reno mau diuji Allah kaya apa miskin? Apa jawabannya? Gimana Allah aja. Nah, itu tauhid. Terserah Allah. Mana baiknya aja. Kalau kaya alhamdulillah nggak pun nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, nanti mati masuk surga. Buat apa kita kaya nanti masuk neraka? Mau nggak? Nggak mau. Mau nggak jadi orang paling terkenal di dunia, tapi mati dilaknat Allah? Nggak mau. Biarpun di dunia ini kita jadi keset kaki orang, mau. Jadi jongos orang, terus-terus. Beli ini, oh, yeah. oke bos. Tapi mati masuk surga, mau nggak? Nggak apa-apa, mau. Ya. Dunia ini kan satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ya. Gak ada apa-apa ya dunia ini. Dan memang rasanya di hidup di dunia ini kayak sekarang aja, iya, hari udah ketemu lagi, besok Jumat lagi, iya, besok ketemu. Sebentar lagi kita mati, sebentar lagi Bang Irfan udah gak ada. Ya. Yuda udah gak ada. Teman-teman musisi sekarang berapa? Allah apa. Maka Anda bikin lagu Bang, belum direkam nih Bang. Bawa dong Sat. Tolong Sat. Boleh Abang nanti. Oke, ini lagu baru nih, Ustaz, ya? Lagu baru. Belum. Sebetulnya lagu ini lagu lama, cuman Anda belum rekam. Oke. Belum direkam. Judulnya jangan menunda, jangan apa, judulnya boleh ganti deh, apa aja deh. Oke. Jangan menunda atau apa. Belum pasti judulnya. Belum pasti. Boleh, teman-teman, boleh kalian tulis di kolom komentar cocoknya lagunya judulnya apa, gitu. Ini, iya, ya. Begitu, ya. Ya, nanti teman-teman yang ngasih judul, apa, ya, masukkan, boleh, ya. Masukkan, nanti kita rekam. Mudah-mudahan Bang Reno yang main gitarnya. Alhamdulillah. Main. Oke, Sat. Siap, Sat. Coba. Lagu kayak gini, Bang. Bismillah. Di minor, ya. Sahabat, marilah merenung. Sudah terlalu lama kita lalai. Tak terhitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Tuh. Kebayang nggak melodinya, Bang? Kebayang, ya. Tetapi Allah Maha Baik bagi hambanya yang ingin bertaubat. Semoga diberi petunjuk kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Sahabat, jangan lagi kau menunda-nunda taubat. Hidup ini terlalu singkat untuk engkau sia-siakan. Jangan tunggu nanti-nanti, nanti kau keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti kau dikafani. Gitu, Bang. Ini belum mereka, Bang. Nanti kita nanti pasingin. Wih, ajib. Coba ulang-ulang. Pas. Coba bikin melodi, ya. Nanti kau dikafani. Keren, Bang.
enak banget. Boleh Bang kita aransemen ya, Ajib ya, di aransemen Ajib, Masya Allah. Ini kebayang ini nih. Kebayang nih nanti teman-teman. Ini sebelum kita tutup nih, Iya Bang. Ini bercerita tentang apa, Sat? Ya, banyak orang hari ini menunda-nunda taubat. Pagi hari masih di beranda, sore hari sudah di keranda. Betul. Pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, ternyata sore hari sudah dalam kubur. Berapa banyak kita lihat orang menunda-nunda taubat, Bang. Menunda-nunda. Dia ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Dia ingin menikah, tahu-tahu mati sebelum punya istri, suami, belum menjawab kabul. Nah, makanya kalau ada niat untuk baik nih teman-teman ya, sekarang juga. Kan lirik itu, jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa hanya iman dan amal saleh. Jadi di SAS itu tagline apa, Bang? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dan itu udah ada tanda-tandanya kayaknya, Tad, ya? Ya, sebentar lagi, Bang. Gak lama lagi nih. Ini kalau saya sama Bang Renol nih kayaknya lebih duluan saya. Masya Allah. Kan itu rahasia Allah. Lebih duluan saya pergi takziah maksudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah ya, teman-teman. Jangan lupa dikepoin juga channel YouTube dari Sulaiman dan Sahabat. Boleh dikasih tahu channel dari Sulaiman? Dari Sulaiman and Sahabat. Dari Sulaiman and Sahabat. Banyak tausiah di sana. Oke. Okay. Lagu-lagu juga ada, cuman... banyak juga, Bang. Hampir 80-an tadi. Anda bikin lagu, Anda upload. Bikin dan, lagu, Anda upload. Nggak ada dan, dipromosiin. Dan subscribernya banyak banget. Gue mah sejungket. Oh, baru. Anda udah lama, Bang. Jadi, ya, nanti ntar lagi, insya Allah, apa nama channel kita? RSG TV. RSG TV, insya Allah sebentar lagi 1 juta. Amin, amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, insya Allah. Oke, Sat. Ini... Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Kita ngobrol dari... Nggak terasa ya? Nggak kerasa banget. Ini harus dilanjutkan 72 jam, Bang. 72? Ya, karena... 3 hari kita di masjid, insya Allah ya. Ana tadi sebenarnya... Bukan tersentuh, bukannya lebay nih. Ya. Tadi, kalau Ana nggak kuat, Ana netesin air mata tadi, Ustaz. Iya, Bang. Begitu banyak... begitu banyak... Iya. Apa ya, tamparan yang Ana terima. Jadi semoga buat teman-teman dimanapun berada, yang paling pasti adalah jangan menunda-nunda taubat ya. Hijrahlah, hijrahlah, bertaubatlah sebelum nih, ini lagunya nih. Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas, semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti. Saatnya tiba, tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal saleh. Ayo, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini benar-benar Amin. Sebuah podcast yang bisa merubah atau banyak berpengaruh buat teman-teman semua yang ingin bertobat atau Betul. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Sedap. Musik rambut boleh gimbal, tapi sholat jangan ditinggal. Musik boleh rock and roll, sholat jangan molor. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, syukran, Ustaz. Okay, ini Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah, silaturahmi terus kita, Bang. Iya, Ustaz. Dan buat teman-teman, buat Ustaz terutama, terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih. Welcome, Bang Renom. Okay. Nanti kapan-kapan podcast buat channel saya. Iya.
Masya Allah, aduh. Tapi kalau buat channelnya aku yang datang ke rumahnya Bang Leno. Oh, insya Allah. Siap, ya, siap, Ustaz. Biar satu sama, kan? Oke. Oke, guys. Semoga bermanfaat buat lo semuanya. Ya. Kita sudahi pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.